Berikut ini cara untuk melihat pintasan chat di WhatsApp, ataupun menambahkan ataupun menghapus. Jadi langsung saja berikut ini, kalau kalian yang mungkin ingin lebih cepat mengakses sebuah chatting, kita bisa praktikkan dengan cara berikut. Nah, seperti ini, kita buka saja chatnya, pilih akun 3 titik yang ada di sudut kanan atas. Di sini ada opsi lainnya. Nah, ini ada opsi tambahkan pintasan. Kadang ada beberapa versi WA yang lama, kita tekan lama, pilih di sini. Ada juga tambahkan pintasan chat yang ada di atas itu. Itu caranya sama saja, mau dari ruang chatting ataupun dari kita tekan lama seperti ini. Tambah pintasan, kemudian tambahkan ke layar beranda, pilih tambahkan otomatis. Dan kita lihat di sini, ini pintasan chatnya. Kalau kita klik, langsung membuka obrolan. Kemudian, untuk kalian yang ingin menghilangkan atau menghapus, itu cukup tekan lama saja. Nanti ada opsi hapus di sini, ada hapus. Nah, seperti itu cara menambahkan, menghilangkan, ataupun membuat pintasan. Itu saja, semoga bermanfaat.